antara banyak-banyak kes yang Abang Boy dah cover, Abang Boy rasa ini adalah kes yang betul-betul main jiwa, guys. Kes ni tentang bagaimana sebuah keluarga yang diuji dengan macam-macam ujian. Lepas tu baru je nak happy sikit, ending dia berakhir dengan sebuah tragedi. Serius, guys. Memang betul-betul kesian. Tetapi sebelum tu, Assalamualaikum, nama aku Abang Boy. Welcome to channel Abang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas dengan video Abang Boy yang akan datang. So kalau korang dah ready, let's roll the intro. Ini adalah cerita yang bermula di sebuah pekan kecil pada tahun 1989. Pekan ni bernama Wilshire yang terletak di negeri Ohio. Pekan ni menempatkan 600 orang je. Kebanyakan penduduk di situ adalah pemilik-pemilik ladang dan juga pekerja kilang kayu. Itu je, guys. Memang kecil gila kot. Di sinilah tinggal 4 beranak keluarga Rogers. Ayahnya Hall, ibunya Joanne dan 2 orang anak mereka. Michelle berumur 17 tahun dan adiknya Christy 14 tahun. Hall dan Joanne ni adalah high school sweetheart. Diorang kenal zaman sekolah lagi. Pada tahun akhir persekolahan diorang ni, diorang teraksiden pula. Si Joanne melahirkan anak pertama mereka iaitu Michelle sebelum tamat persekolahan. Elok je habis sekolah, diorang berdua pun kahwin. Si Hall ni adalah duit simpanan sikit, so diorang decide untuk beli sebuah ladang di utara Wilshire dan tinggallah mereka bertiga. Kemudian beberapa tahun, Christy pula lahir. So kerja dekat ladang ni bukan mudah. Hall dengan Joanne bekerja bagai nak gila kot. Itu pun cukup-cukup makan je. So si Joanne decide untuk bekerja di kilang untuk shift malam untuk membantu keluarganya. Walaupun diorang bukan hidup senang, tetapi diorang selalu mencari jalan untuk stay positif. Anak-anak diorang pula power pula tu. Dua-duanya popular dekat sekolah diorang. Belajar bagus, disukai ramai. Dan bila diorang kat rumah pula, memang ringan tulang untuk membantu ibu bapa diorang untuk buat kerja. Memang bertanggungjawab lah, dipendekkan cerita. Tetapi semuanya berubah bila Michelle berumur 16 tahun. Satu kejadian telah mengubah dinamik keluarga diorang ni. Hall ni ada seorang adik yang bernama John, tinggal dekat dalam trailer di belakang rumah diorang. Si John ni bekerja sebagai pembantu ladang tu. Nak dijadikan cerita, Hall telah masuk kat dalam trailer untuk mencari John pada satu hari. Entah macam mana tah, Hall terjumpa gambar-gambar Polaroid dekat sebuah laci kecil. Bila dia belik-belik, rupa-rupanya itu adalah gambar anaknya Michelle. Bukan gambar biasa-biasa, guys. Anaknya tak berbaju. Bukan setakat tu, si ada video lagi. Rupa-rupanya si John ni telah Michelle sejak umur Michelle 14 tahun lagi, 2 tahun sebelum tu. Michelle tak nak bagi tahu siapa-siapa sebab si John ni telah menggugut untuk membunuh Michelle. Disebabkan bukti-bukti ni, Hall telah membuat satu laporan polis dan dipendekkan cerita, John telah dihukum penjara atas kesalahannya. Apa yang berlaku ni betul-betul kacau jiwa satu keluarga, guys. Dan yang paling depres adalah Hall sendiri. Dia yang bagi adik dia tinggal kat dalam trailer dekat belakang rumah, dan benda ni berlaku dekat belakang dia oleh adiknya sendiri pula tu. Oi, memang barai, geng. Tak boleh bayangkan macam mana perasaan si Mamat Hall tu. Dan yang paling tak boleh belah adalah ibu kepada Hall dan John cakap yang John tak bersalah langsung dalam hal ni. Benda ni berlaku sebab si Michelle ni goda si John. Mak dia orang tau yang cakap. Tak cukup dengan tu eh, Mak Hall jaja cerita yang Michelle ni gatal lah, pelacur lah, bosia lah dan macam-macam lagi lah. Cucu dia sendiri kot. Apa punya perangai? Macam Abang Boy cakap lah, ini satu pekan kecil tau. Bila benda-benda macam ni berlaku, memang satu pekan akan tahu. So tak kisahlah sama ada si John ni ditangkap ke apa, disebabkan mulut mak diorang ni macam longkang, keluarga Rogers telah dipulaukan. Satu tahun pulaukan diorang. Bertambah lagilah stres satu keluarga. Dan mangsa yang paling teruk kena adalah Michelle. Gila kan? Mangsa kejadian rogol pula yang kena kecam. So anyway, dalam tengah-tengah stres tu, Joanne, isteri kepada Hall, bagi cadangan untuk diorang bercuti satu keluarga.
Si Joanne dan Hall ni adalah duit simpanan sikit dan diorang nak gunakan duit tu untuk bawa Michelle dan Christy untuk pergi bercuti. Yelah, kesian budak-budak tu. Berbulan-bulan menghadap masyarakat yang tak habis-habis mengecam diorang ni. So mereka sekeluarga decide untuk Hall stay back dekat ladang dan Joanne membawa anak-anaknya pergi bercuti. Hei, memang happy gila lah budak-budak tu. Cuba bayangkan, diorang anak beranak tak pernah keluar pun daripada pekan tu. Apatah lagi pergi bercuti. So si Joanne ni menyuruh anak-anaknya untuk plan satu persatu nak pergi mana. Nak buat apa dalam tempoh percutian diorang tu. Nak singgah dekat mana dan macam-macam lagi lah. Joanne dan Hall ingatkan budak-budak tu yang bajet diorang cukup-cukup makan je. Dan diorang akan pergi road trip. Joanne yang akan drive. Selama beberapa minggu, budak-budak tu excited gila kot. Dia plan satu persatu. Mana nak pergi, mana nak stay, nak makan dekat mana. Semua benda lah diorang plan. Dan destinasi last diorang adalah Disneyland, Florida. So tibalah pada hari untuk diorang bertolak. Awal pagi pada 26 Mei 1989, diorang memulakan perjalanan diorang ke destinasi percutian diorang. Tiga anak beranak ni menaiki sebuah kereta sedan berwarna biru muda. Mereka anak beranak memandu selama 8 jam melalui highway Interstate 75 dan menghala ke arah selatan melalui Tennessee sampailah ke Georgia. So ikut planning diorang ni, Georgia ni adalah titik tengah perjalanan diorang ke Florida. Diorang book bilik hotel dan bermalam dekat situ. Dan keesokan harinya, diorang akan meneruskan perjalanan diorang ke Florida tanpa henti. Setiba pula diorang ke Florida, diorang ikut plan diorang. Diorang pergi ke zoo, museum, ke pantai dan macam-macam lagi lah. So untuk kali pertama dalam hidup diorang, diorang memang happy gila kot. Sebenarnya si Joanne pun tak pernah lagi sampai ke Florida. Hidup diorang laki bini ni hanya kerja dan besarkan anak-anak diorang je. Diorang langsung tak ada masa untuk honeymoon. Pada 29 Mei, Joanne telah menghantar satu postcard kepada suaminya Hall di rumah. Dia mengatakan yang anak-anak memang happy gila dengan peluang bercuti ni. Dan Hall tak perlu risau apa-apa pasal diorang. Pada satu hari bulan Jun, selepas diorang melawat Disneyland, diorang meninggalkan Orlando, Florida dan pergi ke Tampa Bay. Satu pusat percutian yang famous gila lah dengan pantai. So diorang plan sebenarnya nak pergi ke satu taman tema yang berada dekat situ. Ini adalah port paling last untuk diorang pergi sebelum diorang balik pada keesokan harinya. So kalau nak ikutkan itinerary diorang ni, anak beranak ni akan sampai ke rumah pada 3 hari bulan Jun. Tetapi yang peliknya, bila sampai 3 Jun, bayang-bayang diorang anak beranak ni tak muncul-muncul. Mula-mula tu si Hall ni tak berapa risau sangat. Yelah, mungkinlah diorang stop dekat mana-mana tempat yang best on the way nak balik. Ini tahun 1989 tau. Mana nak ada handphone masa tu? Nak call pun pakai public phone. Itu pun mahal. So Hall bagi masa 2 hari lagi. Selepas 2 hari pun, Joanne dan anak-anaknya masih tak muncul. So pada 6 Jun, Hall pergi ke balai polis untuk report kehilangan. Siasatan polis pada mulanya agak slow. Sebab pada masa tu, polis percaya yang Joanne dan anak-anak mereka masih lagi bercuti. Dan mungkin jugalah si Joanne ni tersalah jalan. So polis bagi masa 2 hari lagi. Tetapi selepas 2 hari, semuanya berubah. Pada 8 hari bulan Jun, sebuah motel yang terletak di Tampa Bay, Florida mendapati macam ada benda yang tak kena dengan bilik 251. Salah seorang pekerja housekeeping telah membersihkan bilik tu seminggu sebelumnya. Tapi pada hari tu bila dia nak masuk membersihkan bilik yang sama, tak ada satu pun barang yang berubah. Backpack dan baju-baju masih lagi ada dekat dalam bilik tu tau. Langsung tak terusik guys. So bila pekerja housekeeping tu bagi tahu manager motel tu yang dia macam tahu ada benda tak kena dengan penghuni bilik tu, dia terus telefon polis untuk melaporkan apa yang terjadi. Bila polis sampai untuk cek bilik tu, perkara pertama yang diorang buat adalah untuk cek register penghuni bilik tu. Diorang dapati yang penghuni bilik tu adalah sebenarnya telah dilaporkan hilang 2 hari sebelum tu di Ohio, iaitu Joanne Rogers dan dua orang anaknya, Michelle dan Christy. Manager motel tu bagi tahu yang tiga orang anak beranak tu telah mendaftar masuk pada satu hari bulan Jun. Tetapi selepas tu, tak ada seorang pun tahu kat mana diorang pergi. Polis menjumpai kamera milik Michelle dan gambar terakhir yang diambil adalah gambar mereka anak beranak dekat dalam bilik motel tu. Pada waktu tu, itu je yang polis jumpa dekat dalam bilik. Tak ada lagi barang lain dijumpai yang boleh membantu siasatan. So dengan menggunakan motel tu sebagai titik reference pencarian, polis memulakan aktiviti pencarian di sekeliling area hotel tu. Selepas lebih 30 minit, polis berjaya menjumpai kereta sedan berwarna biru muda milik Joanne yang parking berdekatan dengan sebuah jeti.
1.5km daripada motel penginapan orang. Siasatan awal tak menjumpai apa-apa yang pelik mengenai kereta tu. Daripada luar pun tak nampak macam ada tanda-tanda pergelutan. So polis cek pula dekat dalam kereta. Dekat lantai tempat duduk pemandu, polis menjumpai dua brosur. Dan dekat brosur tu seperti ada arahan yang ditulis menggunakan pen berwarna biru. Brosur yang pertama adalah arahan yang ditulis oleh Joanne sendiri tentang macam mana nak sampai ke JT tu daripada motel diorang. Dekat brosur lagi satu pula adalah tulisan tangan yang lain daripada Joanne. Itu adalah arahan untuk ke motel tempat penginapan diorang pula. Polis memang langsung tak tahu siapa yang menulis dekat brosur lagi satu tu. So daripada diorang fokus dengan benda yang diorang tak tahu, baik diorang fokus dengan brosur yang lagi satu. Dekat brosur tulisan tangan Joanne tu, dekat part paling last sekali, dia tulis blue with white. So dengan benda ni, polis membuat spekulasi yang ini adalah berkemungkinan sebuah bot yang park dekat JT tu. Dalam diorang cuba untuk siasat-siasat tu, diorang terjumpa satu connection yang menjedihkan dengan mayat seorang wanita dan dua orang remaja yang dijumpai beberapa hari lepas. 4 hari sebelum diorang temui kereta tu, pegawai pantai telah menemui 3 mayat terapung di lautan. Jarak penemuan mayat dengan kereta tu adalah lebih kurang 40km daripada pantai. So pada masa penemuan mayat tu, tak ada seorang pun yang dapat mengaitkan penemuan tu dengan kes kehilangan Joanne dan dua orang anaknya. Kes kehilangan ni dilaporkan di Ohio tau. So pihak berkuasa tempatan Tampa Bay tak tahu apa pun pasal benda ni. So bila connection dah dibuat, sekarang ni clue yang polis dah ada hanyalah direction dan bot yang berwarna biru dan putih. Masalahnya adalah boleh dikatakan kebanyakan bot yang berada dekat JT tu berwarna biru dan putih, guys. Hei, memang jam polis. Takkan nak check satu-satu tak? Bukan sikit, man. Bot yang keluar masuk dekat dalam JT tu bukannya sikit. Laporan autopsi mendapati terdapat kesan yang mereka bertiga telah. Mayat ditemui dalam keadaan tangan dan kaki mereka terikat. Mulut diorang telah diletakkan pita pelekat. Di leher diorang pula diikat batu bata simen ataupun cinder block. So fungsi batu bata tu adalah untuk menjadikan pemberat supaya mayat mereka takkan timbul di permukaan air. Punca kematian diorang adalah lemas. Mayat diorang sebenarnya ditemui secara kebetulan oleh bot yang melalui kawasan tu. Disebabkan mayat-mayat tu berada dekat dalam air terlalu lama, mayat telah mengembung dan salah satu daripada mayat tu terapung di permukaan. Disebabkan ikatan di leher diorang tu telah terbuka. Pegawai pantai telah dihubungi dan operasi pencarian dimulakan. Ketiga-tiga mayat telah ditemui, tetapi pada masa tu diorang susah untuk mengenal pasti mangsa disebabkan kadar perebutan yang cepat. Dan selepas penemuan kereta Joanne di tepi JT itulah barulah polis dapat membuat connection kes Joanne dan anak-anaknya yang hilang. Polis telah membuat soal siasat semua yang terlibat dengan kes ni. At some point, polis suspek yang Hall ada kena-mengena dengan kes pembunuhan anak dan isterinya. Sebab pada masa lebih kurang yang sama, Hall telah mengeluarkan duit sebanyak $10,000. So, polis suspek yang Hall mengupah seseorang di Florida untuk membunuh anak dan isterinya. Tetapi bila Hall disoal siasat, Hall mengatakannya dia nak gunakan duit tu untuk pergi ke Florida dan tinggal di sana sampailah anak dan isterinya ditemui. Selepas menerima berita kematian Joanne dan anak-anak, Hal telah memasukkan kembali separuh daripada duit tu dan lagi $5,000 masih di dalam tangannya. Dia menunjukkan semua rekod kepada polis dan beberapa saksi juga mengatakannya Hall berada di Wilshire pada hari mangsa dibunuh. Hall serta-merta telah dibuang daripada senarai suspek. John, adik kepada Hall, masih lagi berada dekat dalam penjara pada masa tu. So tak mungkinlah John bertanggungjawab pasal pembunuhan ni. So end up dia, polis tak menjumpai apa-apa bukti tambahan pasal kes ni. Talian hotline telah dibuka dan wang sagu hati sebanyak $10,000 telah di-offer untuk pemberi tips sehingga tertangkapnya suspek. Tetapi itulah, satu pun tak boleh pakai. Penyudahnya, kes ni tersidai. 3 tahun kot kes ni bersawang dekat dalam bilik rekod. Selepas 3 tahun, kes keluarga Rogers ni telah dibuka kembali. Dan kali ni, polis terjumpa pula satu benda yang sepatutnya diorang jumpa 3 tahun sebelum tu. 2 minggu sebelum kehilangan Joanne dan anak-anaknya dilaporkan, terdapat satu kejadian yang hampir sama di kawasan Tampa Bay. Seorang wanita pelancong daripada Kanada telah membuat laporan yang dia telah dicabul oleh seorang lelaki. Apa yang terjadi adalah, lelaki misteri tu memperkenalkan dirinya sebagai Dave dan offer kepada pasangan pelancong Kanada tu untuk menjadi guide orang untuk berjalan di sekitar Tampa Bay. Pelancong tu bernama Barbara dan Judy.
telah di-offer untuk naik bot bersama-sama dengannya bersiar-siar di sekitar pantai. Si Barbara ni agak berhati-hati sikit sebab si Dave ni macam try hard untuk meyakinkan orang berdua untuk percayakan diri dia. Strangers kot. Dave ni sembang macam dah lama kenal. Dia siap cakap yang dia dah kahwin lah, dia dah ada anak lah, dia dah ada company lah. Tetapi si Judy ni pula percaya habis dengan cakap si Dave ni. So dipendekkan cerita, mereka berdua berjanji untuk jumpa Dave di JT pada pukul 6 petang. Barbara memang daripada awal tak nak pergi. Tetapi si Judy ni beria-ia memujuk si Barbara ni untuk ikut bersama. Last-last hanya Judy seorang je yang pergi. Barbara siap pesan kot, hati-hati dengan mamat ni. Sesampai je Judy di JT, nampak daripada jauh yang Dave bersama dengan botnya melambai-lambai ke arahnya. Bila bot tu mendekat, ternampak yang riak muka si Dave ni macam berubah. Dave bertanyakan, kemana perginya kawan Judy ni lagi seorang? Judy cakap Barbara tak nak join. Dave macam memaksa Judy untuk pergi balik ke hotel dan panggil Barbara untuk naik bot dengan dia pada hari tu. Tetapi si Judy ni cakap, eh kau dah kenapa? Baru je Judy ni nak angkat kaki, Dave tersenyum dan mengajak Judy ni naik ke kapalnya. Dan mereka terus berlepas daripada jeti tu. Masa dalam bot tu, Dave senyap je, langsung tak bersuara guys. Dia terus berubah. Dave yang daripada tadi mesra, mulut manis dan macam-macam, tiba-tiba jadi seorang yang pendiam. Setelah 15 minit dan mereka pula berada jauh daripada pantai, Dave berhentikan botnya dan terus menyerang Judy. Of course lah Judy melawan, tetapi si Dave ni bagi kata dua. Sama ada nak bagi apa yang dia nak ataupun Dave akan campakkan Judy ni ke dalam laut dan menjadi makanan ikan jerung. Disebabkan takut, Judy terpaksa merelakan tubuhnya diratah oleh setan ni. Selepas Dave dah puas, dia membawa bot tu kembali ke arah pantai. Lagi 50 meter nak sampai ke pantai, Dave menyuruh Judy terjun daripada botnya dan berenang sendiri untuk menyelamatkan diri. Tak cakap banyak geng, dia terus lompat dan berenang terus ke pantai. Judy kemudiannya kembali ke hotel dan perkara pertama yang dibuat adalah dia mandi. Dia merasakan yang diri dia sangat-sangat kotor pada masa itu. Tetapi apa yang dibuat adalah dia telah membersihkan badannya daripada sisa DNA yang boleh digunakan oleh pegawai forensik untuk mengenal pasti suspek. So ini nasihat Abang Boy pada mereka yang menjadi mangsa. Perkara pertama yang korang kena buat adalah pergi ke balai polis dan buat laporan. Dan dekat situ, pegawai tu akan guide satu persatu proses dalam pengumpulan bukti. Korang jangan mandi dulu tau. Biar polis dapatkan bukti tu dulu, barulah korang mandi. Sabar dulu, okay? Anyway, pada keesokan harinya, barulah si Judy bagi tahu kepada Barbara tentang apa yang terjadi pada malam sebelumnya. Mereka berdua terus ke balai untuk buat report. Tetapi tak ada apa pun yang polis boleh buat. Segala sisa bukti telah dicuci guys. Dan nama Dave tu pun adalah nama palsu. So disebabkan tak ada apa yang polis boleh buat, mereka hanya berjaya mendapatkan lakaran muka suspek daripada Judy. Itu sahaja. Penyudahnya kes tu menjadi sejuk. Sama jugalah dengan kes kematian Rogers Girl. So walaupun polis tahu yang kedua-dua kes ni ada kaitan, diorang masih tak tahu siapa sebenarnya suspek ni. So diorang dapat satu idea. Dalam banyak-banyak bahan bukti yang diorang ada, diorang yakin yang tulisan pada brosur tu dapat tolong diorang untuk menangkap suspek. So apa yang diorang buat adalah diorang print tulisan tu besar-besar dan diorang tampal dekat billboard dan meminta bantuan masyarakat sekeliling untuk membantu mereka membadankan pembunuh dengan tulisan tu. Beberapa hari selepas tu, polis mendapat tip daripada seorang wanita yang dia sebenarnya tahu siapa yang menulis tu. Pada petang tu, wanita tu telah membawa satu kepingan resit yang ditulis tangan dan menyerahkannya kepada polis. Wanita tu mengatakan yang dia dapat resit tu daripada seorang kontraktor untuk tugas memasang awning aluminium di rumahnya. Lelaki itu adalah Oba Chandler. Satu perbandingan telah dibuat dan ujian mendapati tulisan tu adalah sama dengan tulisan di brosur dalam kes keluarga Rogers. Lakaran suspek untuk kes pelancong Kanada tu telah digunakan kembali untuk perbandingan wajah. Sama pula tu. Dan lagi satu persamaan adalah Dave ni dia pernah kata yang dia punyai satu syarikat aluminium. Nampak tak ada connection? Okay, settle. Akhirnya polis berjaya menemui pesuspek yang diorang cari selama ni. Cuma masalahnya adalah susah gila kau nak cari mamat Oba ni.
Sebenarnya bila si Oba ni nampak billboard yang ada tulisan tangan dia, dia terus jual bot miliknya dan melarikan diri, guys. Kerjasama di antara pihak berkuasa tempatan Florida telah berjaya menahan suspek pada 24 September 1992 di Port Orange, lebih kurang 200 km daripada Tampa Bay. Semasa disoal siasat, Oba buat-buat macam polis dah tangkap salah orang. Dia cakap dia tak kenal pemangsa-mangsa ni semua. Bila polis tunjukkan tulisannya di brosur, Oba terus pin cerita, guys. Dia mengatakan yang dia hanya tolong si Joanne ni untuk menunjukkan arahnya ke hotel. Itu saja. Dia cakap selepas tu diorang tak jumpa pun tiga anak beranak tu. Okay fine, polis tunjuk pula rekod telefonnya. Oba ni ada satu telefon satelit dan rekod itulah yang polis tunjuk. Tiga panggilan telah dibuat daripada pukul 1 hingga pukul 5 pagi. Dia spin lagi, guys. Dia mengatakan yang dia memancing seorang-seorang diri pada malam tu. Dia mati-mati tak mengaku bersalah kot. Bila ditanyakan kenapa dia call, Oba mengatakan yang botnya mengalami masalah pada pagi tu. Dia telefon isterinya supaya jangan risau. Judy telah dipanggil untuk datang ke Florida untuk mengenal pasti suspek. Oba telah dibariskan bersama suspek-suspek lain tau. Judy dengan selambanya menunjukkan Oba sebagai perogolnya pada hari itu. Bila polis mengatakan yang mangsa rogolnya telah mengenal pastinya sebagai pelaku, dia spin lagi, guys. Dia mengatakan yang hubungan seks di antara mereka berdua ni adalah suka sama suka. Langsung tak ada pasangan. Katanya lah, polis memang daripada awal tak percaya si mamat Oba ni. So polis membuat spekulasi yang Oba memang berniat untuk bunuh dua pelancong Kanada tu daripada awal lagi. Tetapi disebabkan Barbara ni tak ikut, so Oba terpaksa ubah plan. Dia terpaksa melepaskan Judy disebabkan Barbara masih boleh jadi saksi sekiranya Judy dibunuh. Disebabkan sikap tak percaya si Barbara ni lah menyelamatkan nyawa mereka berdua. Kalau si Barbara ni ikut pada malam tu, mungkin nyawa diorang berdua akan melayang. Tetapi nasib malang menimpa Joanne dan dua orang anaknya. Disebabkan mereka percaya yang si Oba ni adalah orang yang baik dan peramah, telah menjadikan mereka sekeluarga mati tanpa belas kasihan. Perbicaraan Oba Chandler ni telah berlangsung pada tahun 1994. Satu persatu saksi naik ke kandang saksi mendakwa yang Chandler ni adalah seorang yang digeruni. Satu persatu bahan bukti telah dikemukakan di hadapan hakim dan juri. Bukti-bukti seperti tulisan tangan Oba pada brosur, kesan tapak tangan berjaya diambil daripada brosur berkenaan dan telah dipadankan dengan tangan Oba. Rakan sekerja si Oba pula telah mengatakan yang pada satu hari bulan Jun, Oba telah datang ke tempat kerjanya dan mengatakan kepadanya dia dating bersama tiga orang wanita malam semalam. Lagi seorang saksi ialah seorang mekanik mengatakan yang setelah dia menjalani pemeriksaan kepada bot Chandler, tak ada langsung kesan kerosakan dapat dikesan pada bot tu. Sebab kalau korang ingat, Oba mengatakan yang dia telah repair bot tu semasa kerosakan enjin pada malam pembunuhan Joanne dan anak-anaknya. Pada 4 hari bulan November 1994, juri sebulat suara mendapati yang Oba Chandler bersalah atas 3 tuduhan membunuh dengan niat dan hakim telah menjatuhkan hukuman mati dengan suntikan beracun. Selama 22 tahun selepas pembunuhan Joanne dan anak-anaknya, Oba telah ditempatkan di dalam death row untuk pesalah-pesalah yang dihukum mati. Selama 22 tahun itulah rayuan demi rayuan dibuat kepada sistem perundangan Florida. Tetapi langsung tak dilayan, guys. Selama dia di penjara, tak ada seorang pun yang datang melawatnya. Oba ni telah berkahwin dan bercerai sebanyak 3 kali dan mempunyai 8 orang anak. Tetapi seorang pun tak datang melawat. Salah seorang daripada anaknya siap cakap yang si Oba ni layak mati. Sampai macam tu sekali siap. Memang gila lah. Pada 15 November 2011, Oba telah diiringi ke kamar hukuman dan telah menjalani hukumannya yang terakhir. Antara yang datang adalah Hall Rogers. Dia duduk paling depan sekali, guys. Dia nak tengok dengan mata dia sendiri bangsat yang telah menghancurkan familinya. Rogers witnessed the death of Oba Chandler but let his niece do the talking today. And we are grateful that they were brought back home to us. Now is the time for peace. Sampai kesudah, dia tak mengaku bersalah atas apa yang dibuat. Punyalah degil. Bila ditanyakan ada apa-apa tak nak cakap sebelum hukuman diteruskan, Oba hanya diam dan menyerahkan satu kertas dan meminta untuk diserahkan kepada ahli parlimen Florida. His last statement is, "You are killing a innocent man today, Oba Chandler." Selepas 10 minit suntikan diberikan, Oba telah diisytiharkan mati. Ingatkan mati, habis ceritalah.
Rupanya tak, guys. Setan ni sebenarnya ada seorang lagi mangsa tau. Pada 25 Februari 2012, polis telah dapat membandingkan DNA Oba ni dalam satu kes pembunuhan seorang wanita pada tahun 1990. Wanita tu bernama... Alah, korang bacalah sendiri. Berbelit lidah nak sebut sebenarnya. Wanita tu telah dilaporkan hilang pada 27 November 1990. Mayat mangsa telah ditemui 3 jam selepas laporan tu dibuat di penempatan berdekatan oleh dua orang yang baru je balik memancing. Terdapat kesan-kesan serangan seksual di tubuh badan mangsa. So far ada 4 mangsa bunuh dan seorang mangsa rogol dilakukan oleh mamat setan ni tau. Tetapi Abang Boy tak rasa mangsa dia hanya tu sahaja. Abang Boy rasalah mangsa dia lagi ramai daripada tu. Banyak gila kot kes-kes yang masih tak selesai di Florida. Dan Abang Boy yakin ada di antaranya adalah mangsa Oba Chandler. Dan dalam semua-semua ni, yang paling kesian adalah apa yang terjadi pada Joanne dan anak-anaknya. I did not do anything to the Rogers women. Did not kill them. Did not meet them, Kelly. I met them, like I say, at a gas station. That's it. I gave them directions. I never saw them again. Entahlah. Apa korang rasa? Kasih komen sikit kat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy dengan satu like, dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.